pagi, semangat pagi. Salam Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Hari ini saya Dia Arumsari. Kebetulan saya wali kelas kelas 10-5 di SMA Negeri 2 Meranggen Kabupaten Demak. Berperan sebagai fasilitator di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dalam kegiatan P5 hari ini, setelah senam bersama yang bertujuan untuk membentuk karakter dan melaksanakan tema bangunan jiwa raga supaya membentuk badan yang sehat dan kuat bagi setiap siswa, permainan yang dilakukan berikutnya adalah permainan yang bernama cermin diri. Adapun tujuan dari permainan cermin diri ini supaya setiap siswa bisa merefleksikan atau berempati kepada teman yang lain terkait dengan apa yang mereka kerjakan, sehingga harapan akhir dari permainan ini adalah untuk meminimalkan dan mencegah perundungan yang bisa saja terjadi di sekolahan, baik itu secara langsung ataupun di dalam dunia maya. Tentu saja di dalam pelaksanaan program P5 ini tidak jauh dari tantangan. Tantangan yang terjadi terkait dengan harus bekerja sama di antara siswa serta bagaimana MC ataupun pemrogram dari acara ini bisa mengkompakkan seluruh warga sekolah, khususnya kelas 10-1 sampai dengan 12 untuk melaksanakan P5 ini dalam bentuk atau tema bangunan jiwa dan raga. Tetapi dengan kolaborasi dan kerjasama yang luar biasa, program ini bisa berlangsung dengan baik. Jelaskan minimal 6 makna. Makna dalam permainan cermin diri yaitu ada refleksi diri, melatih motorik halus, melatih motorik kasar, dan menjadi kreatif, dan selanjutnya mengembangkan di pagi yaitu 6 estafet 1 ambil tulis, dan yang terakhir yaitu cermin diri. Oke, dari 6 yang saya rasakan yaitu seru, dan manfaatnya yaitu bisa olahraga bersama, karena kalau tidak begitu kita tidak olahraga karena malas. Game cermin diri itu memberi makna kita, yaitu kita bisa melihat diri sendiri, mengintrospeksi diri apa yang salah dari kita. Dan game estafet sarung yaitu memberi makna kerjasama, butuh adanya kekompakan untuk menyelesaikan game ini. Dan yang terakhir game ambil bola yaitu melatih kecepatan konsentrasi, yaitu konsentrasi mendengar instruksi dari MC dan bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan, yaitu saat kita kalah kita melakukan konsekuensi atau hukuman yang telah ditentukan. Terima kasih. Oke. Kegiatan yang tadi bagi saya lakukan bersama teman-teman yaitu yang pertama senam dapat melatih kepribadian diri dan agar
agar kita terhindar dari penyakit. Kedua yaitu mengejar kesehatan diri kita kepada orang lain dengan antara dua orang berpasangan dan saling menukar pendapat agar dapat diangkat dengan bersama. Dan kedua yaitu mengambil bilat dengan cepat dengan instruksi apa-apa untuk ditegaki. Dalam permainan itu kita dilatih dilatih dengan kecepatan, konsentrasi yang baik dan ketepatan. Di permainan yang ketiga yaitu sarung atau bersama-sama membuat letter U untuk bermain permainan sarung agar dapat finish atau sarung memutar dengan cepat dengan kekompakan. Demikian tadi video berbagi praktik baik mengenai perima tema bangunlah jiwa raga. Semoga video praktik baik ini menginspirasi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada dan bisa dilaksanakan di satuan pendidikan yang lain. Salam Merdeka Belajar, salam Merdeka Mengajar.